Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak kapan Andri main gitar? Itu yang saya maksud. Semua orang pasti berbakat. Halo Nadia. Sorry ya, tadi gua kirain lu kakak gua. Abisnya dia itu nelfonin gua terus. Padahal kan gua pengennya teleponan sama elu. Kenapa? Kangen ya? Pasti kangen lah. Soalnya gua kan orangnya ngangenin. Gua ada urusan penting nih. Sorry. Gua kirain lu adik gua. Oh iya ya. Indri kan pakai seragam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rezuki. Ada apa, Kang? Mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Bang Rizal. Kalau boleh. Pasti boleh. Silakan duduk. Mau minum apa, Kang? Gak usah, Bang. Makasih. Lu jangan bercanda, Andra. Ini bentar lagi maghrib lo. Hah? Shhh. Udah. Gua kesana sekarang. Saya datang ke sini untuk meminta Bang Rizal jadi calon ketua RW. Saya nggak berbakat, Kang. Berbakat? Enggak. Semua orang pasti berbakat. Dri? Pak Juki. Mau kemana, Dri? Mau main-main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak kapan Andri main gitar? Itu yang saya maksud. Semua orang pasti berbakat. Lahirnya pas Galunggung meletus. Lu tanya aja sama Galunggungnya kalau lu gak percaya. Mas Jono bener, orang besar lahir saat geger besar. Kamu ditakdirkan jadi ketua RW, Mat. Lama-lama lu kalau ngomong kayak si Jono aja. Keren, Mat. Ngawur. Selonong boy, kagak ada salamnya. Salam ngapa? Assalamualaikum. Nah gitu. Iya, kalau baru nyampe, salam dulu. Jangan ngobrol, jawab salam gua. Waalaikumsalam. Kemarin, si Jono naruh barang-barangnya di halaman rumah gua. Rumah gua jadi berantakan. Lu ngomong sama si Jono, ngapain kemari? Udah, tapi si Jononya cuek aja.
Ntar gua tegur si Jono. Sekarang lu pulang. Makasih, Mat. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Yuk, kita tegur si Jono. Eh, Mat. Dia jangan ditegur. Kenapa? Mas Jono itu pendukung setia kamu, Mat. Kecuali kalau kamu negurnya baik-baik. Baik-baik gimana? Hai Mas Jono. Gitu. Mah. Iya, Kang. Marzuki minta Akang supaya maju jadi calon ketua RW. Hah? Aduh, Mina setuju, Kang. Buat apa? Ih, kok buat apa? Kalau Akang jadi ketua RW, si Muhid udah gak bisa lagi tuh semena-mena. Bayangin, Kang. Akang lihat sendiri, kan? RT dia atur, RW dia atur, masjid dia atur. Emangnya siapa dia? Belum tentu warga setuju. Itu kan cuma permintaan Marzuki. Ih, Akang. Si Marzuki itu ngajuin Akang karena dia tahu banget. Warga pasti setuju karena senang sama Akang. Marzuki nyalonin Akang supaya si Mamat gak maju. Ya udah, gini. Kalau Akang gak mau maju, Mina yang maju. HP-nya mati? Iya. Lu udah tanya teman-temannya? Belum. Gua enggak tahu nomornya. Aduh. Kalau Indri beneran ke Bandung gimana ya? Dia sama siapa ke Bandung? Enggak bilang. Dia bilangnya cuma ke Bandung gitu aja. Lu kenapa enggak tanya? Gua kira dia cuma bercanda. Lu tuh teledor. Lu gak punya rasa tanggung jawab. Lagian Indri tuh udah biasa pulang sekolah sendirian. Nah lu ngapain sosokan pengen jemput dia segala? Ya mana gua tahu kalau gua bakal lupa. Harusnya lu tahu, lu tuh sering lupa. Kecuali sama urusan lu sendiri. Ah, lu tuh gak punya rasa tanggung jawab, Ndra. Memang Indri bakal kutuk-kutuk datang itu kalau lu ngomelin gua. Terus gimana ngasih tahu ke Mama? Bisa gitu dengan gaya cuek lo? Ma, sorry. Kita teleheader. Indri hilang. Begitu? Ya nggak persis gitu sih. Gimana cara ngasih tau Oma? Ya kita berdua yang ngasih tahu. Kalau Indri beneran hilang, Oma bakal bunuh diri. Pernah nggak lo mikirin itu? Masa Kang Mamat dicalonin jadi ketua RW, Mak? Mas Jono yang nyalonin. Ya bagus lah, biar kampung kita makin gila. Sekalian elu itu jadi wakilnya, biar paketnya komplit. Paket gila.